Ya pemirsa, laga big match antara Persik Kediri melawan Persib Bandung menjadi penutup pekan ke-9 BRI Liga 1. Skuad Maung Bandung diprediksi kembali diperkuat striker andalannya David Da Silva. Persib Bandung berambisi melanjutkan catatan tanpa kekalahan di 5 laga terakhir dalam lawatan pekan ke-9 BRI Liga 1 melawan Persik Kediri di Stadion Brawijaya Kediri, Jawa Timur. Skuad Maung Bandung semakin optimistis, apalagi baru saja menang dari tim kuat Persebaya Surabaya di pekan ke-8. Bojan Hodak makin percaya diri karena striker andalannya David Da Silva diprediksi bisa diturunkan di laga melawan Persik. Sementara itu, tuan rumah Persik Kediri telah merampungkan persiapan menghadapi laga besar melawan Persib Bandung. Laskar Macan Putih percaya diri bisa meraih kemenangan di depan pendukungnya. Terlebih, skuad Pangeran Biru dianggap rapuh dan kelelahan karena dipadati jadwal Liga dan AFC Champions League. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri, Jawa Timur.